Hai, Assalamualaikum. Saya Syahir. Dan saya Syafiq. Kita bersama lagi dalam Longan Garage Review and Reaction. Terima kasih pada teman-teman Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura yang keep supporting channel ni. You are memang rare, rock and roll. Teruskan support kita. Yep. Yang terima kasih kerana klik. Klik video ni. Penting tu. So, ya, subscribe. Kan? Apa? So, special. Okay. Yang ni special. Kita untuk tahun 2020 ni, menuju masa 2020, kita... konten kita semakin kompleks. Kita review album. Yeah. So, untuk kali ni kita review album apa, Cik? Album Mafis. Hmm. Ada Angin dan Hati. Ada Angin dan Hati. Dan ini adalah first album dia ataupun debut album pada tahun 2018. Dan hampir hujung 2018, maknanya dah hampir setahun jugalah setahun album ni ada di pasaran. Dan kita ambil peluang untuk sit down, dengarkan, dan kita cubalah, kita cuba bagi ulasan amatur kita ni. Yes. Okay, sebelum kita pergi lanjut, Mafis ni boleh kata kita agak familiar juga lah. Syahir lah terutamanya dengan yes. Ani semua agak familiar. Dan bagi saya, saya dah dengar album ni sejak di awal kemunculan album ni lah. Saya sempat beli dan juga boleh kata dalam kereta memang pasang. Pasang lah. Memang pasang. Ulang alik boleh. Tapi sound kereta lah. Okay. So saya personally dah dengar album ni mungkin lebih daripada 50 kali lah. Oh. So first impression lain, sekarang punya impression pun lain. Lain. Masa first beli tu lain lah. Masa first beli tu lain. Okay. Rasa sebab waktu beli ni, lepas tu Iqbal M, lepas tu Toko Kilat, lepas tu ada dua album Efek Rumah Kaca. Oh, banyak lah tu beli. Borong betul. Borong betul kan. Sekali turun, borong terus lah dekat Teenage Record. So, untuk first impression, rasa macam apa yang diorang cuba nak buat ni sebenarnya kan. Macam tiba-tiba lain daripada suasana muzik Malaysia lah kan. Suasana muzik indie Malaysia tu. So, tapi bila dah lama ni, agak nanti lah kita jangan cerita lagi sebab kita akan lantun. Ha, macam tanya kan teman. Kita akan go through by item lah. Alright. First kali kita akan tengok cover album dulu. Okay. Saya ulang dulu cover album dia. Cover album dia kan. Okey. Cover album dia waktu beli, sebab waktu beli dapat jumpa dengan diorang sekali lah kan. So diorang beli betul-betul daripada tangan lah. Sebab tangan diorang ada kat sini sikit ni. Dan rupanya, baru tahu ni lukisan mak dia orang, Umi kan. Betul, ada tulis kat dalam tu. Dalam ni kan. Yes. Umi kepada Mafis ni, adik-beradik Mafis ni. Yes. Apa? Diorang, mak dia yang lukis cat minyak. So, memang family arts lah. Memang family art. So, diorang kata, diorang tolong lah Umi buatkan ni lah. So, dia pun, okay, mak dia lukis. Tapi itulah, pasal apa dah suruh mak dia lukis, tak bubur kat depan. Oh. Itu yang macam kan, tengok kan. Ni adalah cover album. Ada muka dia orang bertiga ni. Megat Fazli. Megat Aizat Hafiz. Kan, patutnya macam ni. Cover betul kan. Lepas tu tulis ada angin dan hati. Ataupun kat atas ni ada angin dan hati kan. Kita rasa boleh keluar. Tapi si okay. Tapi si okay. Kemudian inlay dia semua kemas cantik, nampak very proper lah untuk first. Setiap track ada apa ni, kita panggil dia ada arts dia sendiri kan, ada arts dia sendiri. Wow, kan. And that arts dia pun agak lukisan-lukisan yang abstract juga lah. Yang ni tak tahulah siapa yang lukis. Okay. Style lah, style. Okay, so untuk cover tu rasa ni okay ke? Cover okay. Saya okay. tak ada issue dengan cover ni lah. Bila tengok, nampak diorang ni bersungguh. Bersungguh. Okay. Itu yang penting. Itu yang penting kan? Okay. Seterusnya, kita pergi ke sound. Dari segi bunyi, okay, macam Syahir memang involved dalam recording dan production apa semua lah. Untuk first album, saya boleh katakan agak cemerlang dalam keadaan diorang sendiri kata barang tak cukup apa semua kan. So, barang kita pun tak cukup. Kan? Saya cakap kan, bila barang tak cukup ni biasanya memang kita akan
lebih kreatif lah untuk untuk buat apa je kan, untuk dapatkan, untuk sound, dapatkan juga kan. Okay. So saya bagi kredit lah, kredit lah, kredit yang agak tinggi lah untuk diorang punya sound. Dan macam mana diorang mix tu memang sangat baik lah. Sound dari segi mix maknanya jelas, kita jelas boleh dengar percussion, percussion, sound vokal paduan pun suara jelas tu jelas. Dan apa, cara dia susun instrumen, kadang bunyi gitar yang kecil-kecil tu dia jadi color tau. Dia keluar antara left, apa, ialah kita guna stereo, stereo punya sound tu, maknanya kiri dan kanan tu bermain dengan baik lah. Ya, bermain baik dengan bunyi reverb vokal tu kan. Dia macam, oh, ya, dia, dia ada reverb, ada gema-gema dia semua kan. Saya back review dalam studio, kalau review kat dalam IV agaknya. Alamak, sama ada. Next time review album kena dalam studio. Kena dalam studio. Tak boleh, tak boleh bagi review. Okay, sound, kalau ikutkan itulah seperti mana saya cakap, sound dia penuh padat, padat, yes, walaupun tanpa drum. Betul, betul. Bila percussion maknanya kenalah, sebab drum ke ataupun percussion ni dia nak jaga beat, dan dapatlah benda tu dapat jaga. Okay, itu adalah bunyi arrangement, bunyi apa kata, sound rakaman. Dari segi arrangement macam ni, arrangement the whole 7 lagu, 8 lagu, 7 lagu, 8 lagu. Ha, 8 lagu ni dari segi arrangement perjalanan muzik dia orang. Daripada first track tadi, daripada kita first track teliti lah. Teliti. Teliti. Cara dia susun, dia tak, bila kita dengar, kita tak nampak macam yang ni template lagu yang biasa membuat. Susunan dia tak, tak, bukan macam okay, okay, verse, ni kira, kira verse, solo, filler, sikit, filler untuk penuhkan album, bukan lah. Tak, tak, tak. Saya tak rasa macam tu. Okay. Arrangement bunyi Nusantara tu jumpa? Jumpa. Sangat tebal. Sangat tebal dan memang bunyi-bunyi P. Ramlee lah. Ah, itulah. Bunyi P. Ramlee tu yang sangat jelas bila okey, ni ni vokal tak tahu lah, ni so, ni geng-geng Muffin tak tahu lah kalau dia orang. Ini apa ni, ini apa, lah, apa kita rasa kan? Kita tak pasti. Macam saya personally, saya tak pasti adakah benda ni works ataupun tidak. Sometimes mungkin dia works ataupun mungkin tak works, bergantung kepada cara lagu dan tempat-tempat apa yang saya nak kata ni diletakkan. Okay, cara nyanyian tu dia macam dia macam, yelah, suara besar dia, 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 dia macam, kalau P. Ramlee dia macam malam bulan. Dia, dia macam mengada. Dia macam mengada kan. Dia orang ada benda tu, dia orang buat benda tu. Dia macam, eh, korang saya saja ke nak buat benda ni kan. Dekat lagu Kau Tak Silap Apa Jua Ceritanya kan. Saya rasa dia work, dia berkesan, berkesan. Sebab masa first saya dengar macam, ui, saya macam, ui, saya dah letak lah macam tu. Macam tak sangka benda. Kan kan, macam sebab kita tak, tak kita, biasa, tapi saya rasa memang kita, kita tahu yang macam, yelah, P. Ramlee ni dia ada gaya, ya, dia punya mengada-mengada style kan. Tapi itulah kata, saya personally, saya tak pasti sama ada dia menambah baik colour kepada album ataupun mengurangkannya, tapi dia menjadi satu karakter lah. Right. Dan karakter tu, staple tu, kita dapat roots dia. Oh, ini elemen P. Ramlee yang korang nak bawa. Okay. Mungkin, mungkin. Dari segi susunan lagu, susunan lagu eh, dia tak, lagu ni dia, dia, dia bukan, dia bukan macam, okay, kita plan buat macam ni. Dia macam, dia orang ni jam je, jam, jam je ataupun ini je yang kita orang rasa kita orang buat lah. Kejujuran tu lebih keluar compare dengan macam dia, dia plan lah macam, okay, lagu ni dia akan jadi macam serta-serta artis, ataupun okay, kita nak, kita nak jadi macam artis apa. Dia, dia tak macam tu. Dia macam combination beberapa influence dia orang. Dia macam nak kata, okay, nak kata, okay, kita tahu folk Nusantara ada bunyi MNC. Nak kata bunyi MNC sangat pun, pun, pun tak, tak ada. Pun tak ada. Tak ada. Tak ada. Dia mungkin lebih ke Zainal Abidin lagi kot. Mungkin. Kalau nak compare kan, nak compare dengan MNC tadi tak boleh lah. Tapi nak kata ada, ada influence, mungkin tak. Nak kata ada bunyi-bunyi ala-ala monolog ke, monolog pun dia punya ice, Radiohead plus Nusantara dia tu pun tebal juga kan. Tak juga. So dia dapat, dia dapat macam cantung-cantungan semua ni, dapatkan satu staple. Okay, ni Mafi sebenarnya. Yang itu yang kita rasa, saya dapat rasakan masing-masing dalam, dalam band Mafis ni, kira tiga orang, dan then musician yang lain pun, diorang diorang ada influence yang lain-lain tau. So bila, bila duduk dalam satu lagu tu, okay, comment, comment, comment je, comment je yang kau punya, yang kau rasa kau best, best, the best kau boleh buat. Alright. So okay, letak, okay, dah, is it, okay, saya rasa lah. So dia, so dia dapat colour yang pelbagai, colour yang pelbagai. Betul, betul. And then dari, kalau kita cerita pasal track pula tadi, daripada first track dengan
paduan suara saja, tiga orang adik-beradik, kita tak rasa awkward lah paduan suara tu. Sebab adik-beradik kan, mungkin dia punya texture, dia punya gaya sound, bunyi, sebutan ke apa, dia macam hampir sama. Kita taklah rasa macam ada orang lain yang nyanyi. Ha, kemudian dia masukkan susunan lagu tu, first track agak ceria, kedua dia dah macam slow, apa kata, mellow. And dia bawa lebih kepada perasaan sampai habis. And dia lebih bermain kepada perasaan lah. Betul. Dia nak tunjukkan perasaan tu dulu berbanding musical punya skill. Ha. Ha, dia bukan macam nak tunjuk skill sangat, tak ada. Ha, dia lebih pada feeling, perasaan. Ha, tu mungkin tak tahu lah, ada angin dan hati ni apa maksud dia. Hati kita tahu, tapi mungkin ada angin dan hati ni macam seolah-olah drive nak buat sesuatu. Mungkin lah. Okay. So itulah album ni punya cerita. Dan hati dah, bila ada drive dan buat dalam dengan ikhlas ke apa ke kot. Itulah. Something yang macam tu. Okay, ada apa yang berkaitan dengan management, percussion. Yeah, okay. Kita nyanyian lah. Saya rasa lepas tu mungkin bila dengar macam bunyi piramli sikit, mungkin daripada segi nyanyian lah. Nyanyian. Cara lenggok tu, lenggok yang lain lah. Lain lah. Okay. Dia tak letak banyak tempat. Dia letak sikit je. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kan. 4 lah. Ha. Yang lain nyanyi masih sport. Masih biasa punya nyanyian lah. Ha. Yap, betul. Okay. Okay, seterusnya kita bila cerita pasal nyanyian, kita akan tengok lirik. So apa pendapat saya pasal lirik? Lirik diorang ni agak, satu kita pergi mana lah, dia tak harsh. Dia lirik yang cakap baik-baik. Itu berbalik kepada diorang ni, karakter diorang ni. Okay, ni kena cerita juga lah. Ni apa pendapat saya lah. Band ni, dia macam, okay, dia banyak band dekat Malaysia, ada karakter masing-masing, ada pelbagai genre. Tapi Mafis ni dia seolah-olah mewakili orang yang nak main muzik, yang nak ada band ataupun peminat-peminat muzik. Dia orang ni macam satu wakil kepada budak-budak baik punya. Budak-budak baik, budak-budak baik tau. Maksudnya macam, yelah, okey lah. Maksudnya dia orang ni mewakili macam, aku nak pergi gig juga tapi tak nak yang mosh-mosh punya style. Mafis ni offer benda tu, dia tawarkan benda tu. Maknanya dia orang punya family, karakter macam mesra family, family oriented. Dia orang punya karakter tu dapat bagi offer kepada fans yang sama macam dia orang, in tune dia punya karakter. Kalau contoh Iqbal M, okay. Kita tahu dia punya okey. Dia okey rebel, budak jahat lah kan. So budak-budak yang macam rebel, rebellious juga, yang punk juga, yang akan apa, modern rockers punya style betul. Juga yang akan ke Iqbal M. Tapi dia orang ni layan je semua. Tapi dia, itu bestnya. Maksudnya dalam Malaysia ni ada satu Mafis yang keluar sebagai mewakili. Okay, ni kira macam budak baik dalam industri lah. Betul tak? Family oriented punya style. Album ni kalau bagi dekat parent ke kan, tak segar. Tak segar kan? Cuma bagi album hujan kat boleh dengar. Memang hujan pun tak adalah teruk mana. Tapi kalau macam nak bagi orang tua kita dengar, apa ni kau dengar ni kan? Macam tu lah. So, okay, saya nak sentuh dari segi lirik. Okay, lirik ni kalau tengok, dia banyak cerita pasal perasaan, relationship, jiwa, cinta. Tapi ini mungkin antara benda yang mungkin Mafis boleh apa kata apa, tengok benda ni. Okay, contoh macam ni lah. Kita bagi satu line. Kalau ini adalah bentuk Nusantara punya ni, cara penulisan. Saya tak pasti benda ni bagus ataupun tak bagus tau. Sebab ini adalah subjektif. Contoh katakan macam lagu M. Nasir lah. Okay. Kan? Katakan apa, buat lagu apa, Bonda lah, katakan Bonda. The words dia tu, mengapa gantai ini masih berkaca? Okay. Sedang ku telah pun terima di dalam reda. Dia words tu, satu line tu je. Okay, kita letak. Okay, sekarang siapa nak beat line? Dia punya level matabat tu, dia macam Wow. Okay, faham kan? Betapa powernya dia punya puitis, art, seni apa semua. Dalam satu rangkap, kita belum cerita album Canggung Menunan sepenuhnya, yeah, yeah. Macam tu kan? Tapi untuk tu je macam
level jauh sangat lah. So Mahfiz ni mungkin dia memang dia ada cara penulisan dia sendiri, tapi mungkin ada perkara-perkara yang dia bermain dengan kata-kata ke ataupun metafora style ke apa, dia orang kena carilah. Tapi sebab ini adalah first album. Debut album tu, dia dah bagi satu boleh tahan lah tinggi ni dia. Level Mahfiz punya cara songwriting. Faham kan? Faham. Kilemol Metallica pun lopek je bunyi dia. Tak maksudnya, kan? Faham. Ini adalah standard dia. So kita boleh nampak dia orang akan pergi lebih baik daripada ni. Betul. Dia akan dari segi bunyi, dari segi lirik dan sebagainya lah. Tapi yang sebab kita nak ulas pasal lirik tadi, itulah yang saya cuba bagi tahu lah. Kan maknanya kalau katakan M. Nasir dia punya level kat situ, dekat mana Mahfiz boleh duduk? Kita tahu sustakan takkanlah kita boleh beat kan, ataupun tapi seolah-olah dia begitulah bila kita cerita pasal penulisan kan. Ataupun Bapi nak kata untuk first album agak tinggi jugalah. The last set dia orang punya starting point dia tu. Apa dia orang dah letak kat situ tu supaya selepas ini apa saja dia akan buat lebih baik. Dia akan dapat bukan buat lebih baik, dia akan dapat buat dengan lebih baik lah daripada first album. Maknanya standard tu dia dah letak tinggi kat sini ni. Agak tinggi. Okay, susunan lagu. Okay, best track. Susunan lagu mungkin daripada first track sampai habis. And then apa? Best track yang memang lepas dengan album, lepas tu balik nak tidur ke apa kan, dia tengiang-ngiang tu yang ni. Apa jual ceritanya? Apa jual ceritanya? Tak tahu lah asal. Tapi dia kadang nak mandi je, kadang nak mandi je. Macam tu lah. Aduh, baik dengar. Saya kalau saya last track lah. Last track lah. Bila kau dengar. Alamak kan. Itu line tu je. Aduh, baik. Apa yang kau buat dia lah. Sama lah macam tiba-tiba sambil buat kerja tu. Bila kau dah humming sendiri pula. Alamak. Aduh kan. So tu best track lah. Apa last track, best track dia adalah last track. Okay. List track ni bukan sebab bukan sebab composition ke apa, tapi sebab mood lagu tu memang macam tu. Nista kot. Nista. Syahir pun rasa macam tu. Dia bukan sebab composition lagu ke apa ataupun cara lirik, penulisan lirik ke, bukan. Dia macam mood lagu tu sendiri membuatkan kita rasa lagu ni yang paling kurang kita minat lah. Ataupun kita rasa macam dengar rasa macam macam nak skip je. Macam nak skip je. Macam tu lah. It's fair lah. Yang paling, tapi selalunya saya tak nak skip lah. Bila dengar je lah. Nice apa lah, layan kan. Layan je lah. Tapi bila sampai dekat Nista tu, tak sabar-sabar nak tunggu bila kau dengar lah. Macam okay habis. Oh lagu ni habis. Yes. Bila kau dengar. Macam tu lah feeling dia. Okay. So highlight overall of the album ni? Highlight selain daripada best track tadi, mungkin ada apa lagi? Highlight? Highlight lah. Composition lah. Babi rasa composition. Highlight dia bukan composition. Composition. Saya suka, saya rasa melody lah. Melody, okay. Melody lagu dia. Dan melody dia sangat strong. Yang saya rasa setiap lagu dia ada hook dia sendiri, melody yang kalau bujuk rajuk, kita tahu okey part ni yang kita akan nyanyi kan. Okay. Igalku, kita tahu part yang ni. Dia memang album yang untuk orang nyanyi, untuk bagi orang nyanyi. Untuk bagi orang nyanyi. Okey, okey. Kita dah review, kita dah dengar semua lagu. Agak-agak apa yang kritikal lah, yang macam okey. Cuba cari satu benda yang mungkin kita boleh bagi input yang album ni boleh lebih baik. Lama fikir. Jawab dulu. kalau saya personally, penulisan lirik tu lah. Okay. Penulisan. Yang ada dah bagus lah. Cuma saya rasa diorang pun faham ni. Saya rasa diorang sendiri pun mengakuinya. Cik kan? Yang diorang perlu step up dari segi penulisan. Sebab ini mungkin kita tulis je dulu, kita keluarkan je dulu tau. Maksudnya, bagi ada dulu. Tak adalah sekadar bagi ada. Tapi tak apalah, buatlah. Buat je lah. And then daripada situ kita tengoklah dari segi apa words yang berkesan ke ataupun cara penulisan. Sebab bila album yang fokus kepada vokal,
lirik tu dia kena strong tau. Supaya sebab, bila sing dan lirik sing, tu dia yeah, dan sing lirik ni pula sebab dia menjadi bunyi. Kalau A lah, kalau A lah. Ha, kan. So mungkin words tu ataupun cara penceritaan tu ataupun tema. Sebab tema dia orang ni lebih kepada perasaan tadi. Mungkin next song tema dia lebih besar ke. Mungkin lebih kritikal right. kepada masyarakat ke. So adalah benda-benda tema yang dia orang nak angkat. Setakat ni untuk album ni dia lebih kepada jiwa lah. Betul lah. Mungkin mungkin kat situ dia nak hook, dia nak dapatkan fan tu dengan jiwa, dengan jiwa dulu. Dia beli jiwa dulu. Okay. So waktu tu mungkin dah the next album tu mungkin dia dah explore benda yang lebih deep ke apa kan. Alright. Okay. Okay, setelah kita ulas panjang, right. Kita pun dah dengar album. Saya pun dah dengar banyak kali album ni. So, rating per berapa? Per 10 lah. Per 10 lah. Per 10. 9. Okay. Album ni adalah album yang baik. Lepas tu dari segi banyak ah, dari segi bilangan lagu, susunan track, melody, composition pun baik. Untuk first album punya level lah. Saya boleh bagi agak tinggi 9. Okay. Mungkin album yang kedua tu mungkin dia dah mencabar sikit lah. Dia nak tengok macam mana dia nak produce lebih lagi ke macam mana kan. Okay. Untuk album ni menjadi perfect. Okay, untuk album menjadi perfect, kita boleh kata macam ni lah. Metal Master of Puppet. Okay. Perfect album. First track, second track, perfect. Arrangement apa semua padu. Right. Okay. Canggung Mendonan kan? Pop. It's a perfect album, faham tak? So, maksudnya, okay, katakan, okay. Mafis, Ada Angin Hati. Dia tak dapat lagi lah. So untuk dia jadi perfect album, dia tak sampai ke tahap tu. Maknanya mungkin saya agak kritikal lah, disebabkan penulisan tadi. So dia akan turun sikit. Dia masih lagi A kategori, 8.5. Dia masih A lagi lah, right. Kan. Tapi sebab yang kedua pula, isu commercial. Adakah album ni mampu untuk macam sama juga lah, macam Master of Puppet dengan Canggung, sebab kita guna tu sebagai rujukan kan. Mampu meletakkan album ni di mata masyarakat umum yang bukan indie, yang apa semua. Adakah dia mampu? Ataupun adakah cara pemasaran ke, itu tolak tepi lah. Tapi adakah kalau macam mainstream dengar, sedap ke, apa ke, boleh terima ke? Itu masih lagi menjadi persoalan lah. So memang standard tu. Tapi untuk first album, dia dah letak ke tahap ini, memang satu kejayaan yang besar kan. Untuk satu folk Nusantara pop punya sound tu untuk sampai ke tahap ni, dahsyat lah. Apa lagi band yang buat macam ni? Tak boleh nak recall kan? So, tinggi. Ini tinggi ni. Tinggi. So, saya bagi dengan apa yang saya dah cuba hadam, 8.5. Dan saya percaya dia orang tengah workout untuk next album, mungkin tahun 2020 ni. Okay. Kan, new material ke yang akan lebih garing, rangup, mencabar dan sebagainya lah. Tapi bila dia letakkan satu standard yang tinggi, dia macam bagi harapan banyak lah, macam apa bunyi second album dia. Betul. Still nak maintain same formula ataupun another benda yang lain, direction yang lain ke. So syabas untuk Mafis. Bukan kita orang nak ampu-ampu sangat, takde, ni jujur. Ini adalah pandangan pribadi kami. So mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak setuju, biasalah. So anda boleh komen di bawah berkenaan dengan album ni. Ada apa lagi? Takde. So all the best untuk Mafis. Kepada peminat Mafis, keep supporting diorang. Syabas sebab diorang dah sampai Chicago. Perform untuk Van sebagainya, memang hebat. Antara local act yang kita patut banggakan lah. Betul. Kan? Dan memang kita looking forward lah, yes. Untuk memang next album dan album lagi lah. Yes. So terima kasih Mafis. Right. Terima kasih semua. Baik. Terima kasih.